Halo guys, welcome back to my channel. Ini aku mau membuat tutorial cara memakai rambut cowok tapi ke cewek ya guys. Lanjut saja kita ke tutorialnya. Di sini aku mau ganti baju dulu. Kita transisi aja ya biar cepet. Nah, kalau udah kita langsung ke rumah Bijumai. Sorry ya guys, lupa. Nah, ini dia si Bijumai-nya. Kita disuruh untuk nyelesain misi kita dulu. Kita percepatin aja ya biar gak buang-buang waktu. Nah, kalau sudah misinya, kita bawa Bijumai keluar dulu. Ini video banyak transisi ya. Bentar lagi ini transisi lagi. Bijumai sudah ganti baju ya guys tadi. Nah, pertama-tama kita tekan item. Terus kita tekan furnitur yang namanya Zabuton ini. Terus kita duduk aja biar si Bijumai-nya ikut duduk. Kalau udah, kita suruh Bijumai untuk diam dulu. Nah, kalau udah diam, kita kecilin badan si Bijumai. Segitu aja ya guys. Nah, kita tekan head, terus tekan all. Kalau udah, kita perbesarin kepalanya si Bijumai. Lebih jelas lagi kameranya aku taruh di sini ya. Nah, udah jelas kan? Kita perbesarin dulu secukupnya. Gak besar banget, gak kecil banget ya guys. Kalau si Rina Tamaki, kita botakin dulu rambutnya kayak di video ini ya. Kalau udah, kita tekan carry, terus kita tekan cepet-cepet talk ya. Nah, kalau udah, kita sesuaiin posisi si kepala si Bijumai ya. Ini kemana sih ya Allah? Gini, terus ini kesini. Nah, terus ih, bete banget. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sesuaiin aja ya mukanya si Bijumai. Kita sesuaiin aja bentuk, terus posisinya. BTW, kalian matikan dulu centang yang ada di atas itu yang sudah aku tunjukin itu ya guys, biar si kepala Sakura maksud aku Rina Tamaki-nya gak kemana-mana. Nah, rambutnya si Rina Tamaki ini udah mau jadi nih, udah 80% ya. Langsung saja kita lihat hasilnya, cekidot. Hai guys, ini hasilnya. Tadi aku makan dulu, dan terus aku lanjutin editnya. Ginilah hasilnya. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys.